Assalamualaikum, Marzuki Opini Channel merupakan sebuah channel YouTube berita dan informasi. Pemerintah Kampung Kedai Gunung Kuku, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara melaksanakan pembagian bantuan langsung tunai atau BLT kepada 97 kepala keluarga kurang mampu warga setempat. Pembagian BLT dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 di Apotik Dewan Rapatma yang juga merupakan unit usaha dari badan usaha milik kampung setempat. Berikut ini keterangan Kesi Kedai Gunung Kuku, Adi Ilyas, menyangkut tentang pembagian BLT tersebut. Assalamualaikum Pak Kesi Kedai Gunung Kuku, Pak Adi Ilyas. Ada berapa kakak penerima dana BLT tahun ini, Pak? Untuk Kampung Kedai Gunung Kuku ada 97 KPM, keluarga penerima manfaat dari BLT. Untuk tahun 2021. Penerima BLT khusus, Pak, ya? Khusus. Penerima BLT adalah mereka-mereka yang tidak menerima bantuan lain dari pemerintah, baik dari pusat maupun dari provinsi, seperti Bansos, PKH, BPNT, dan juga bantuan-bantuan lain, baik dari Bansos nelayan atau Bansos apapun yang diterima oleh masyarakat. Jadi penerima BLT dikhususkan adalah dari dana kampung, mereka-mereka keluarga yang tidak menerima bantuan dari pemerintah yang lain. Anggaran dana desa tahun apa, Pak? Anggaran tahun berapa? 2021. Bagi harapan apa kepada masyarakat penerima BLT? Ya, harapan kita kepada masyarakat di tengah masa pandemi ini, dana yang dikucurkan oleh pemerintah berupa bantuan langsung tunai itu bisa dimanfaatkan, terutama kita ketahui bahwasanya kesulitan ekonomi di saat ini, jadi bisa meringankan beban hidup mereka. Terima kasih, Pak Haji. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.